Film Deadpool 3 telah lama dinantikan oleh para penggemar Marvel Cinematic Universe MCU. Film ini akan menjadi film pertama MCU dengan rating R, yang berarti film ini akan menampilkan konten yang lebih dewasa. Selain itu, film ini juga akan menghadirkan beberapa kejutan bagi para penontonnya. Berikut ini adalah 5 fakta unik film Marvel Deadpool 3. Pertama, keterlibatan Hugh Jackman. Salah satu kejutan terbesar dari film Deadpool 3 adalah keterlibatan Hugh Jackman sebagai Wolverine. Jackman sebelumnya telah memerankan Wolverine selama 17 tahun di film-film X-Men. Kemunculan Jackman di film Deadpool 3 ini menjadi tanda bahwa karakter Wolverine akan resmi bergabung dengan MCU. Kedua, unsur multiverse. Film Deadpool 3 juga dikabarkan akan memiliki unsur multiverse. Hal ini kemungkinan akan membuka peluang bagi kemunculan karakter-karakter dari franchise Marvel lainnya, seperti X-Men, Fantastic Four, dan bahkan Spider-Man. Ketiga, pemeran lama kembali. Selain Hugh Jackman, beberapa pemeran lama dari 2 film Deadpool pertama juga akan kembali, termasuk Ryan Reynolds, Morena Baccarin, dan Leslie Ugames. Keempat, sutradara baru. Shawn Levy akan menjadi sutradara film Deadpool 3. Levy sebelumnya telah bekerja sama dengan Ryan Reynolds dalam 2 film, yaitu Free Guy dan The Adam Project. Kelima, tanggal rilis. Jika tidak berubah oleh pihak Marvel, film Deadpool 3 dijadwalkan akan dirilis pada tanggal 26 Juli tahun 2024. Itulah 5 fakta unik film Marvel Deadpool 3 yang mungkin belum diketahui banyak orang. Apakah Anda sudah siap untuk menyaksikan film ini?